Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, channel Min Service. Kali ini kita menerima servisan Polytron LED EXO dengan kerusakan mati total, bahkan lampu standby pun tidak menyala. Ini lampu standby yang saya tunjukkan ini tidak menyala. Yang saya tunjuk seharusnya dia menyala biru begitu dicolok listrik. Oke, langsung saja kita buka casingnya. Kita lepaskan dulu kaki penyangganya, yaitu baut 2 ini. Ya. Kemudian kita lepaskan casing. Untuk TV Polytron ini casingnya hanya separuh ya yang kita buka. Ya, kemudian kita lepaskan soket-soketnya, soket speaker, soket modul channel volume, dan soket kabel power ya. Karena modul channel volume tersebut menyatu atau terpasang di casing, maka kita lepaskan dulu untuk supaya memudahkan pengetesan. Ya. Dan juga kabel power itu kita lepaskan juga. Jika sudah terlepas, kita pasang di modul power supply ya. Oh, kita lepas dulu modul power supply-nya. Kita lepas untuk melihat rangkaiannya. Ya, terlihat ya elko-elkonya mengembung. Kita pasang dulu modul channel. Kita pasang kabel powernya untuk pengetesan. Ya, kita colok. Kemudian dites voltasenya masuk atau tidak. Ya, ternyata B plus masuk, ada normal. Kemudian outnya, ya, voltasenya berdenyut ya, tidak tetap. Kita cabut dan kita lihat ini ada elkonya yang mengembung, ada 3 buah elko
kembung ya, itu minta diganti. Itu yang menyebabkan voltasenya tadi berdenyut, tegangannya tidak tetap. Oke, langsung kita lepas saja elko-elko yang mengembung tadi. Ada 3 buah. Ada 3 buah elko yang harus kita ganti masing-masing 1000 UF dan 470 UF. Ya, kita ambilkan. Ya, ini penggantinya 2 buah 1000 UF 16 volt kita ganti dengan 1000 UF 25 volt. Voltase lebih tinggi, lebih bagus. Dan yang satunya 470 UF 25 volt kita ganti dengan 470 UF 35 volt. Voltase lebih tinggi tidak apa-apa ya. Lebih bagus malah. Kita rapihkan, kita potong kaki-kakinya. Kita ulangi lagi penyolderannya biar lebih sempurna.
coba kita pasang. Kita pasang modul power supply di tempatnya. Kita lakukan pengetesan. Ada nyala biru, lampu standby-nya menyala biru. Kemudian kita tekan switch power. Tekan power, maka lampu biru akan padam dan berganti ke layar. Ya, layar sudah hidup ya. Logo Polytron tampil tadi. Ya, keluar raster. Ternyata memang komponen Elko tadi yang bermasalah ya. Ini normal, raster normal setelah penggantian Elko. Oke, kita matikan dan kita rapihkan. Kita tutup saja langsung. Kita pasang dulu modul channel dan volume.
Setelah selesai, kita pasang tutupnya. Kita pasang soket-soketnya dulu ya. Soket speaker, soket modul channel, dan soket power, kabel power. Kita pasang. Kemudian tutup kita pasang. Waktunya kita tes ya, seperti apa hasil gambarnya. Ya, raster sudah tampil ya. Ya, gambarnya normal, bagus ya. Ternyata hanya karena tiga buah elko ini yang menyebabkan TV ini mati total. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.